Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut kali ini saya akan menampilkan tutorial pemasangan ataupun juga instalasi protein skimmer Risan SK 300 yang sudah saya review di vlog saya sebelumnya ya. Jadi saya sangat suka sekali protein skimmer ini karena memang desainnya sangat compact ya, itu sangat ya kecil, praktis ya, dan kinerjanya juga bagus. Ini pompa yang digunakan, ini dia SK300 protein skimmer ya, 3,5 watt saja dayanya, dia bisa memfiltrasi 300 liter air per jam. Oke, jadi sekarang saya akan install ini di akuarium SAM saya. Oke, ini ada batas maksimum dan minimum water level air. Jadi saya biasanya di batas minimum saja. Oke, ini di chamber kedua dari akuarium SAM saya ini akan saya pasang. Ya, kita lihat ya. Jadi SAM akuarium saya ini sangat kecil ya, hanya 30 cm saja panjangnya. Lebarnya itu 20, tingginya 30. Ya, jadi dia bisa muat di sini. Oke, jadi saya akan masukkan, saya akan tempatkan seperti itu ya. Jadi dia di water level. Oke, water levelnya minimum. Ya, seperti inilah dia water level minimum ya. Jadi akan saya naikkan sedikit karena saya tidak ingin dia terlalu meluber. Oke, seperti inilah dia kinerja dari protein skimmer Risan SK300 ya. Jadi dia menghasilkan bubble ya cukup baiklah ya, dengan harga yang cuma 200 ribuan tuh ada kayak tornado gitu ya airnya. Bubble yang dihasilkan juga ya cukup kecil. Jadi nanti dia akan melakukan filtrasi ya, men-skim protein-protein terlarut yang ada di dalam akuarium saya. Oke, seperti itu. Jadi sekarang saya hanya tinggal memasang collection cupnya seperti ini. Jadi tinggal dipasang seperti ini. Oke, jadi nanti kalau misalnya hasil skiman sudah mulai terkumpul ya, kotoran-kotoran kita tinggal angkat. Oke, seperti ini, tinggal dibuang ya seperti ini ya. Jadi water levelnya yang cukup efektif untuk Risan SK300 ya. Jadi jangan terlalu dalam sampai level maksimum, ini di sedikit ya, di atas level minimum. Oke, tidak terlalu terlihat ya. Oke, pokoknya kalau kita acuannya di sini aja ya, kita melihat bubble seperti itu, jangan sampai meluber-luber airnya. Oke, sekarang saya akan pasang lagi. Jadi itu tutup perlahan seperti ini. Udah. Oke, itulah dia tutorial instalasi pemasangan protein skimmer sederhana ya, Risan SK300. Ini dia water levelnya, kita bisa melihat. Oke, di bawah ini ada udara ya. Oke, don't forget to subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.